mendapatkanmu. Terus berlari, namun ku takut terjatuh lagi. Semakin ku kejar, semakin kau jauh, tak pernah lebih untuk dapatkanmu. Barang-barang gua. Copet! Aduh, tolong! Tolong, aduh, ya ampun! Tas gua! Itu, tas gua dicopet! Cepetan, kejar! Kita jepret, ya! Itu! Mau kemana lo?
Alhamdulillah, masih rezeki. Ya Allah. Kayaknya hati-hati. Makasih ya. Jambretnya mana? Tuh. Hah? Ya Allah. Jambretnya kan cowok, bukan cewek. Gimana sih? Hah? Ya ampun. Yang bener. Iya, apa bawa kebelur begini? Ini semua gara-gara kalian. Buruan, angkat-angkat bawa ke rumah sakit cepetan. Pasien. Wah, gimana sih? Pergi aja. Ini semua tuh gara-gara lo, Rel. Gua lagi. Lo itu ngomong apaan sih? Lo nggak tahu. Fatima itu pergi dari tadi pagi. Dia kabur, Rel. Kabur? Maksud lo pergi dari rumah? Lo masih nanya? Masih nanya kabur dari rumah? Hah? Ya iyalah. Ya lo jangan nyalain gua lah. Fatima tuh frustasi gara-gara lo. Kalau ngomong dijaga. Sampai ada apa-apa dengan Fatima, lo yang gua kasih pelajaran. Jadi lo ngancam gua? Iya. Kenapa lo gak senang? Hah? Apa urusannya sama lo, hah? Songong banget lo jadi orangnya, hah? Lo yang songong, lo gak senang. Ini ikut campur, hah? Kerjanya kenapa jadi begini sih, hah? Bang, ya Allah, gua mah yakin banget ya, tuh cewek sebenarnya pengen nyelamatin tas gua. Ih, untung aja tas ini kagak dibawa, Bang. Aduh, ya Allah, kalau enggak, Bang, Abang tahu kagak? Tahu kagak? Kagak, kan lu belum kasih tahu. Iya, makanya ini gua kasih tahu, ini tas isinya semua perhiasan gua. Kan gua habis bayar dari pegadaian. Ya Allah, kalau sampai hilang bisa gila gua. Ah, gua mah rela kehilangan lu daripada perhiasan-perhiasan gua. Juleha. Lu gak sadar diri, ini laki lu. Kalau gua gak ada, emang lu bisa beli emas begitu? Jadi bini gak bersyukur lu. Bersyukur dong, untung lu gak gila. Dah, emang mau sih tuh punya bini gila? Iya, daripada gua gak ada. Abang apaan sih? Abang dokter, gimana bang? Abang, Pak dokter, maafin. Gimana, anak itu baik-baik aja kan ya? Bapak dan ibu keluarganya? Iya. Bukan. Iya dok, saya, kita berdua nih keluarga bapaknya. Anak itu tuh sama kita saudaraan. Bapaknya saudara saya dok, iya. Jadi saya sama anak itu saudara deh. Karena bapaknya tuh sama saya, sama anak ini juga saudara. Iya semuanya, kita saudaraan gitu. Dok, mungkin dokter sedikit terpana alias bingung melihat untaian kata-kata istri saya. Biar saya yang jelasin. Jadi, tuh anak punya bapak. Nah, bapaknya itu saudara bini saya. Jadi kalau dalam bahasa Betawi jatuhnya ponakan. Iya, ponakan. Iya, gimana? Ponakan saya baik-baik aja kan ya? Alhamdulillah, ponakan ibu baik-baik saja. Tapi apa dok? Tapi mungkin ya akan sedikit mengalami gangguan ingatan. Astagfirullahaladzim.
itu karena faktor benturan sangat keras kembali pada kepalanya. Jadi ponakan ibu belum bisa mengingat dengan baik. Perlu waktu untuk mengembalikan ingatannya. Aduh, kagak ngerti nih. Maksudnya dokter, ponakan saya itu gila gitu? Bukan gila. Ponakan ibu tidak bisa mengingat kejadian yang baru saja terjadi. Ingatannya itu akan hilang, tapi untuk sementara. Sementara ya dok ya? Kalau begitu saya pamit dulu. Nanti ponakan ibu akan dibawa ke ruang perawatan. Bapak dan ibu silakan tunggu di sini. Ya, makasih dok. Ya, mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hebat dok. Kenal sama orang ini nggak, Pak? Nggak tahu ya? Iya. Makasih ya, Pak. Mas, kenal sama orang ini nggak, Mas? Makasih ya, Mas. Kenal sama anak ini nggak? Oh, nggak lihat, Mas. Nggak lihat. Makasih ya, Pak. Bila mungkin kau lihat aku menanti dirimu. Makasih ya, Pak. Ya Allah, kemana aku harus cari Fatimah? Udah aku cari kemana-mana tapi gak ketemu. Semoga aja Farel bisa nemuin Fatimah. Mungkin kalau nggak ada lo, gue udah habis sama preman-preman itu. Iya, sama-sama. Lain kali hati-hati. Semakin ku kejar, semakin kau jauh. Tak pernah lebih untuk dapatkanmu. Terus berlari, namun ku takut terjatuh lagi. Tak ingin lagi membuatku. Pernah terima kasih. Gue tuh cuma mau berbuat baik, tau gak? Gue juga gak tahu kalau itu ibu lo. Yaudah, kasih. Sana dulu. Pusing banget. Karena aku kan, temen apa lagi? Oh. Terus ngapain lo ngurusin gue? Hah? Gue tuh lebih baik terhantar, tau gak? Daripada dulu sama lo. Alergi gue, tau. Waduh, galau-galau ya. Sini, lepasin baju gue kalau gitu. Semakin ku kejar, semakin kau jauh. Tak pernah letih untuk dapatkanmu. Terus berlari, namun ku takut terjatuh lagi. Semakin ku kejar, semakin kau jauh. Tak pernah letih untuk dapatkanmu. Di mana? Ibu siapa? Bapak siapa? Eneng itu kemarin kecelakaan.
makanya terus kita bawa ke sini. Neng sekarang ada di rumah sakit. Iya, tapi saya nggak punya uang buat bayar rumah sakit, Pak. Saya mau pulang aja. Udah, Neng. Kagak usah dipikirin. Nih, Neng tuh udah nolongin Tante kemarin. Tas Tante kan mau dijamret sama orang. Neng yang nolongin. Kalau enggak mah, semua harta benda Tante udah hilang. Jadi, Neng tenang aja ya. Kagak usah mikir macem-macem, ya. Woi, woi, mau kemana lo? Mau kemana lo? Jadi, gara-gara itu saya di rumah sakit. Iya, gara-gara kejadian itu, makanya Neng masuk ke rumah sakit. Oh iya, sekali lagi nih, Bang Topik bilangin, urusan rumah sakit jangan dipikirin, ya. Tenang aja, yang penting Neng sembuh. Makasih banyak ya, Pak. Udah, Neng istirahat aja ya. Ntar sore pun udah boleh pulang. Neng boleh tinggal di rumah kita, ya Bang? Iya. Mas, ajak mas. Oh, enggak mas, saya mau numpang nanya. Kenal sama orang ini enggak ya? Kagak. Orangnya tingginya segini mas, dia cantik. Suka pakai topi juga. Gayanya agak tomboy gitu. Ini orangnya, kenal enggak? Kagak, dibilang kagak kenal. Sekarang sudah boleh pulang, tapi ponakan ibu tidak boleh stres supaya ingatannya kembali normal. Makasih ya Pak Dokter. Dan jangan lupa obatnya harus habis ya. Terus minggu depan harus kembali ke sini untuk kontrol. Makasih ya Dok. Ya permisi dulu. Makasih Dok. Pokoknya Akademi Dangdut tahun ini harus lebih bagus dari tahun-tahun sebelumnya. Karena pihak stasiun sudah mau bekerja sama dengan kita. Bagaimana dengan persiapan-persiapannya? Semua urusan sudah beres, Pak. Radio dan iklan di TV pun sudah mulai tayang minggu ini. Bahkan, audisi tahun ini lebih besar daripada tahun kemarin, Pak. Sampai ke pelosok. Wow. Dan saya yakin, kita akan menemukan penyanyi dangdut yang akan kita jadikan the next dangdut. Dan satu lagi, masalah sponsor dan lain-lain, Bapak nggak usah khawatir. Karena mulai besok, semua akan bisa disebarkan. Ah, bagus semua persiapannya. Ya sudah Pak, saya pamit dulu ya Pak. Ya silakan. Saya juga Pak ya. Susah. Kamu tuh mau kemana? Pulang Pak.
pulang. Ini kan kantor, kerja. Kamu gak usah kerja dulu. Kamu itu di sini aja ya. Saya itu lagi pusing. Bantuin saya pijet. Karena baru aja putus dari cewek dangdut yang matre itu. Ya. Gak enak Pak diliatin sama orang. Oh, udah. Dienak-enakin aja. Masuk. Ayo, ayo masuk. Duduk, duduk. Boleh ya. Anggap aja ini rumah lo sendiri, ya. Nggak usah sungkan-sungkan. Lo tuh baik banget dah. Udah nolongin gua, harta benda gua. Gua terima kasih banget sama lo. Makasih ya, Neng. Iya, Nyak. Iya, Beh. Mulai sekarang, lo tinggal di sini aja. Ya? Yeah? Karena kan gua tinggal ame bini gua doang. Punya anak sematawayang keluar negeri. Sekolah dia. Karena kepintarannya, dia dapat beasiswa. Hus, hah? Beasiswa? Itu si abang. Lame laki, tibang beda begitu sampai gentak-gentak. Hasus, hasus. Namanya gue tekus. Makasih ya, Nyak. Makasih ya, Beh. Iya, iya. Ya tambo tuh. Dari tadi kita nyerocos, kagak tahu nama lu siapa. Nama lu siapa sih? Udah, kagak apa-apa. Mulai sekarang, kita panggil lo Neng, ya? Neng, iya, iya. Neng ya? Si Neng. Apaan sih cucarak? Kalau gitu, abang minum dulu ya. Babe minum dulu ya. Iya, Be. Dikasih makan, disiram. Oh, disiram. Iya. Biasa, kurcaci. Mau tahu aja. Ambu. Ambu boleh kenal aku sama Tutu. Oh, Ambu ibu. Mau kenalan? Iyalah. Tapi ada syaratnya. Apa tuh? Udah pernah belum sepatu gue ini nempel di jidat lo? Lah, sepatunya mau dijual. Mau dilempar. Waduh, lempar. Waduh. Nada aja tuh orang. Aduh, telepon. Halo. Halo. Abang. Iya, iya, iya. Oh, Pak Polisi. Buruan kemari, Pak Polisi. Pulang ajar, kok. Bang, tuh anak buah lo tuh kayak begitu, tuh, noh. Astagfirullahaladzim. Kagak apa-apa, Be. Anak buah suka begitu, tuh. Iya. Tapi pimpinan gilan duit doang. Gilan begini yang gak ada duitnya, biasa dikerja-kerjain kita. Sulit. Masuknya. Ayo, ayo. Masuk dulu ya, Be. Iya. Yeah. Aduh. Urus aja tuh perempuan. Lasri sayang, janganlah ngambek begitu. Nanti hati abang terluka nih. Pulang. Lasri sayang, jangan pulang dong. Please. Janganlah kamu ngambek begitu, nanti cantiknya hilang. Nanti malam kan kita mau nyanyi sama-sama. Mengisi acara di Haji Sabeni, yuk kan? Sabarlah sayang, yuk. Enggak, supaya mau pulang. Lasri sayang, Lasri. Onde. Yuk. Ada yang mau Pony omongin nih. Rasa-rasanya dia ngambek itu. Allah Pony, Allah ngambek itu. Apa? Ngambek. Sini. Nah, ini nih kamarnya. Ya, masih ada satu buat tamu gitu. Maafin ya, keadaan rumahnya kayak begini. Berantakan. Kagak apa-apanya. Lu jangan manggil gua Nya, kenapa sih? Kagak lihat dandanan begini, gak pantas tau dipanggil Nya. Panggil gua Tante. Tante. Itu enak tuh. Kalau gitu, makasih banget ya, Nya. Lu tuh ya manggilnya. Aduh, lupa, Neng, lupa. Maaf ya. Pokoknya kalau Tante sama Babe butuh apa-apa, tinggal bilang aja sama Neng. Neng pasti bantu. Ah, udah. Kagak usah mikir yang macem-macem. Kagak usah repot-repot. Udah, lu di sini aja istirahat. Ya? Yeah? Bang, ini kalau ketahuan celaka nih, Bang. Iya, tadi kamu ngomong gitu. Celaka apa celaka? Itu, lo kayak kuis aja lo. Ada apa? Itu, Sulastri pergi. Hah? Jujur aja, ngomong Lastri pergi.
Sulastri pergi. Lu kan tahu bahwa ntar malam nih kita ada acara sunatan anaknya Haji Saber nih. Daelah, berisik amat. Udah deh bang, jangan marah-marah ya. Poni mau ngingetin doang, ya. Kalau ntar malam itu ada acara sunatan anaknya Haji Saber nih begitu. Udah, tadi kan gua ngomong gitu. Tadi gua ngomong gitu. Ada aja lo. Bikin gua darah tinggi lo. Apaan sih ini pada berisik aja, udah kayak pasar kebakaran, apaan sih ya? Abang, kenapa sih? Gimana gua enggak marah-marah? Punya anak buah nih, enggak ada manfaatnya. Si Lasri pergi. Hah? Lasri pergi? Iya. Ya ampun, ini gara-gara lu berdua ya? Blow on lu emang. Lasrinya pergi kemana bang? Gua gak tahu. Kalau gua tahu pergi kemana, gua ambil. Nah kalau Lasri gak ada, siapa yang mau nyanyi? Lu mau nyanyi? Gila kali lu ya. Lu tuh pengen ya? Tamu-tamunya Haji Sabeni pada budak kayak dia nih. Yung, lu kan yang waras. Lu ngapain di sini aja? Lu cari si Lasri. Sekarang bang. Ntar lebaran monyet. Didadu, dida, didadu, dida, diduda, didu, 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 dada, didi, diduda, didi, didi. Apaan sih ah? Sini, sini gue nunjukin, gue nunjukin. Sini, sini, sini. Apaan? Jangan berisik. Ada apa sih? Dengerin. Si Nek, jagung dangdut suaranya bagus banget. Allah ngirim rezeki buat kita, bang. Bisa kaya kita. Bisa diorbitin. Duitnya anaknya. Iya. Ya Allah, makasih ya Allah. Engkau telah mengirimkan penyanyi kepada keluarga kami, ya Allah. Amin, amin. Ya Allah, Engkau akan menjadikan grup kami menjadi tenar, ya Allah. Amin. Engkau Maha pengirim yang baik, ya Allah. Kirim-kirim mulu, emangnya Allah tukang pos? Ada aja loh. Jangan diambil hati, ya Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Amin, amin. Tunggu. Apaan sih abang dorong-dorong dari belakang apa? Katanya mau olahraga di luar dong. Nyak, babe, lagi pada ngapain? Tapi lu begitu, goyang-goyang, pejar lu bunyi. Agak apa-apa, kebelet. Kebelet. Yaudah deh, bentar ya nyak, babe. Silakan. Hati-hati. Lu kamar mandi udah sikat belum? Udah, wangi, tenang aja. Kenapa sih, istri teladan. Kalau jatuh tuh anak aset tuh, penyanyi. Iya, bang. Bang, kita kaya banget. Bang, tos dulu, tos dulu. Lastri sayang, Abang Buyong datang nih. Bukalah pintunya. Lastri! Nah, aduh di rumah sepertinya itu si Lastri. Yong, makanya biasain kalau ke rumah orang tuh pakai salam. Jangan main ketok-ketok aja. Contohin nih, pasti keluar. Assalamualaikum. Allah Boni, Allah. Ambo Allah ngomong assalamualaikum, Allah. Dado tuh, assalamualaikum. Tiga kali ambo ngomong, dado. Kalau salam nggak dijawab, berarti orangnya nggak ada di rumah. Gitu yo. Iya. Iya yo. Ada. Sakit. Dengar sekarang, dengar. Sakit. Sakit saja dengar tuh. Sudah sekarang kita cepat lapor sama bos. Kasih tahu kalau Lasri nak duduk di rumahnya. Iya. Ayo. Assalamualaikum. Assalamualaikum lagi. Si Lasri bikin masalah aja. Udah hitungan jam, pakai susah dicari.
Nah, alhamdulillah. Lega hati gue. Ngeliat muka lu berdua. Kabar bagus dong. Onde-onde maoi maoi, onde maoi bang. Aduh apa tuh? Lastri, dadu di rumahnya. Lastri gak ada. Aduh Yong, ini udah hitungan jam Yong. Muka aku udah tau dimana Yong, maju sabenih. Iya salam, lu berdua gak ada gunanya lo. Bang, kayaknya waktunya udah mepet, udah tinggal dikit lagi deh bang. Jangan dengerin dah omongan dia, emang manusia kurang begitu. Mendingan dengerin Pony ngomong. Pony mau ngasih tahu nih, gak tega jadinya. Itu si Lastri udah gak ada di rumahnya. Alah, ngomongin tuh. Alah, Pony ngomong tadi tuh. Nah, jujur aja emang Lastri gak ada di rumahnya. Ambo Allah ngomong. Yong, udah dah Yong. Jangan bercanda, lu kan yang waras. Sekarang waktu udah mepet, gue gak mau tahu. Kita mesti kudu ada penyanyi. Siapa yang lu cari? Si Mila. Iya, bang. Cepetan. Biar aku cari, bang. Iya. Kamu tunggu saja di sini. Nggak bisa ikut nyari, yo. Lebih baik kamu siap-siapkan alatnya tuh. Yo, dengar nggak? Sang. Yo. Asik, oknya udah siap. Lu ketawa. Lu ngerti apa yang si Buyung ngomongin? Suruh siap-siapin alatnya. Beres. Oh, begitu. Ngomong-ngomong, Melo. Ayo, lewat. Itu malah enak lagi kalau disiapin kopi. Iya, ngerti ya? Iya. Ayo, lewat. Tambah pisang goreng. Garas aja lo. Dadah. Semakin ku kejar, semakin kau jauh. Si Topik belum nongol-nongol juga, Tin, sampai sekarang. Emang lu janjiin jam berapa ke rumah kita, Tin? Aduh, Bang Haji. Ayah itu udah bilang, pokoknya rombongan itu datangnya jam 5. Aduh, tapi kenapa sampai sekarang belum datang juga ya? Pada kemana sih nih? Aduh, Topik kemana sih? Bisa malu nih begini nih, tamu-tamu udah pada datang. Ya Allah, Topik gimana sih lu? Utin! Tin! Lu nyerocos aja kayak pertasan ceplik. Yang wajib khawatir tuh gua. Karena lu panitia, gua nanyain, Tin. Si Topik belum nongol. Lu, kerepesan aja lu. Coba telepon. Ini gua udah telepon berkali-kali. Kagak diangkat-angkat juga. Ambo bingung, Bang. Ambo sudah keliling-keliling kampung, Bang. Bahkan ke kampung sebelah. Nggak ada penyanyi yang kosong, Bang. Yo, bohong dosa lo. Kita nggak nyari penyanyi itu keliling bang, keliling kampung, tau? Kacau nih urusan nih. Ini semua gara-gara si Lastri nih. Penyanyi apa-apaan begitu tuh. Puasa ada orderan lagi, dia merah jadi kabur. Leha! Leha! Kopi ya. Kemana sih? Apaan sih bang? Ya ampun. Dandan mulu jadi perempuan lo. Gak tau laki lagi sumringah apa gini ya. Si Lastri pergi. Yang nyanyi siapa? Bang. Gimana kalau kita minta tolong sama si Neng? Buat gantiin Lastri. Bodo amat dah. Mau sukses kek, mau kagak. Itu urusan belakang. Pokoknya kita kudu tampil bang. Kalau kagak malu. Rancak mana? Ambo satu tuju. Ambo pakai Neng saja. Kita pakai Neng saja. Yuk. Tidak setuju. Menurut Pony, mendingan pakai Neng. Lo mau Pony Allah. Dan elah. Si Neng lagi di belakang. Gue panggil ya. Tunggu. Jadi bingung. Bang Opik. Ini gara-gara si Lastri sini ya. Dasar mental penyanyi kampung. Gua rasa dia udah megang duit nih ya, udah dapet DP, diambil deh manggung tempat lain. Nyanyi apa? Stop belum? Udah bertingkah. Mau turun di mana bang? Pasar Rebo bang. Oh Pasar Rebo. Enak mas enak beca sama saya. Di sebelah kanan ada pohon aren tuh. Iya mana tuh? Ngajar lo! Kamu turun beca! Kamu gak sadar. Keenak kan? Udah lahir lo kagak sadar. Maaf bang. Abang! Alhamdulillah. Si Neng setuju. Ya Neng ya? Tapi Neng takut ngecewain. Alah kagak.
bagi babe sama tante udah seneng banget, udah bersyukur banget lu mau. Alhamdulillah, rabbal alamin. Yaudah, lu masuk ya. Ayo sini. Oh, diajak, ayo. Sakit. Ya. Bang, gimana? Hah, bagus kagak? Aduh, leha, leha. Eh, gua cari penyanyi. Kenapa lo mau ajak latihan wushu? Ade-ade aja lo. Ganti begini. Ini kalau dibegini di panggung, mana ada yang nyawer? Lah, si abang lupa. Si Neng bibirnya seksi, dibilang doer. Yang doer nih, si Pony. Aduh. Ganti, ganti, ganti. Ganti, ganti nih. Yaudah, yaudah, yaudah. Begitu ya, Bang ya? Apa lo begitu? Ini, Bang. Kalau yang ini? Waduh, leha. Kita nganter ke sono penyanyi, ngapain lu buat tabib, ha? Nggak nonton TV, banyak tabib yang palsu. Ganti lagi nih. Ganti. Tabib dibawa. Bisa nggak obatin dia nih biar denger? Bang, ini udah ya, koleksi gua nih bang yang paling bagus bang. Aduh, kenapa buat cabe-cabean? Tarung lu cabein, ha? Cari yang bagus. Ayo, beli dia. Semakin ku kejar, semakin kau jauh. Tak pernah letih untuk dapatkanmu. Terus berlari, namun ku takut terjatuh lagi. Tak kenal sih sama gua. Kalau babe boleh tahu, rumah orang tua Neng di mana sih? Neng juga kagak tahu, Be. Neng kagak punya orang tua kali. Cuma mirip aja kali sama Fatimah. Tapi itu bukan Fatimah. Gue yakin 1000%, Vin. Kalau dia itu Fatimah. Makasih ya, Nyak. Kan sekarang Neng udah jadi anak tante. Salah. Tapi yang namanya Sulastri, kagak.